gerakan kaki, tangan, hingga berputar seirama beatbox. Tapi sebenarnya bukan dancernya yang mengikuti irama beatbox, malah sebaliknya, karena dancernya penyandang tuli. Dancer-dancer ini tergabung dalam komunitas Deaf Art Community Yogyakarta, berkolaborasi dengan komunitas Beatbox Jogja alias Bejo. Agar mudah diingat, gerakan dinamai dalam bahasa isyarat. Ada gerakan bernama topi, magic, ikan, kupu-kupu, hingga gaya bebas. Tuh, bantu, bang, besar, bang, besar, percaya, bang, percaya, bang, percaya, betul, bang, saat pentas, Bojo lebih sering improvisasi dalam mengiringi tarian. Pengalaman banyak pada saat perform, tentunya waktu ngedance, kita di sana bisa ngatur tempo, dapat pengalaman panggung juga. Setelah itu tentunya waktu di Aceh perform pantonim, di sana kita menunjukkan suara-suara, contoh suara burung, suara pintu terbuka, dan itu tergantung apa yang mereka pantonim, tergantung temanya pada saat itu. Dengan kepedulian seperti ini, diharapkan masyarakat bisa lebih memperhatikan kaum disabilitas. Rambah disabilitas. Rambah kas disabilitas itu sebuah disabilitas yang berubah kasus. Betul-betul. Melalui seni, komunitas ajarkan difabel bersikap terbuka agar difabel tak didiskriminasi. Ada yang mau belajar ngedance bareng mereka? Datang aja ke Langenarjan Lor, Panembahan, Kraton Yogyakarta. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.